Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba lagi bermain game PSP di tahun 2024 menggunakan emulator PPS SPP menggunakan stick PS4 KW. Di sini saya mau mencoba bermain game offroad Ford Racing offroad, guys. Langsung saja di sini kita mulai, guys, ya. Apakah masih ada yang bermain PSP di tahun 2024 ataukah sudah tidak ada, guys? Apakah PSP di tahun 2024 masih seru ataukah sudah tidak seru, masih bagus ataukah sudah burik, guys? Langsung aja kita mulai. Di sini ada intronya dulu, guys, ya. Karena judulnya adalah Ford Racing Offroad, ini pasti mobilnya semuanya adalah mobil Ford semua, guys. Speed hack biar cepat loadingnya. Oke, gaskeun. Load aja. Kayak udah pernah buat soalnya. Ini kalau gak salah di situs apa namanya? Quick Race aja. Di situs compatibility PPS SPP-nya kalau gak salah game ini itu tidak compatible, guys. Cuman kita coba mainin, guys, ya. Tapi ini bisa nih dimainin. Gak terjadi apa-apa, guys. Oke, ini kamera belakang. Kamera belakang. Kalau ini rem. Kalau ini, oh, ini rem tangan. Ini gak guna nih, tombol ini gak guna nih. R2 dan L2 gak guna ternyata. Fokus aja balapan, guys. Ini grafisnya lumayan bagus sih. Aduh, cuman saya mainnya gak konsentrasi barusan. Saya suka game offroad-offroadan kayak beginian, ya, walaupun kelihatannya boring bagi orang yang tidak suka bermain game balap, tapi kalau menurut saya sih ini seru banget.
Oke, udah masuk putaran akhir, guys. Oke, di sini saya cuma bisa juara 2 doang kayaknya. Posisi 2, guys. Gak ada replay-nya, guys. Oke. Jadi seperti itulah, guys, ya, untuk game PSP kali ini, yaitu adalah Ford Racing Offroad. Ini adalah khusus game offroad, guys, ya. Cuman mobilnya juga khusus game Ford, untuk mobilnya khusus mobil Ford doang, tuh. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah bermain PSP di tahun 2024 masih seru ataukah sudah terseru, masih bagus ataukah sudah burik? See you in the next video.